Wong yang miara anjing, 1000 keberkahan Allah angkat dari rumahnya selama anjing tu ada. Ibu kalau beli telur dari pasar langsung direbus, haram hukumnya. Najis ada tiga, mughalladha, mukhaffafa, mutawasita. Najis mughalladha, najis anjing dan babi dan peranaan dari keduanya. Ini sampai kapan be? Anjing babinya najis dan yang tersentuh dengan dia tetap najis. Biar mak mano. Maka itu salaman dengan wong kafir itu hukumnya makruh. Salaman dengan wong kafir hukumnya makruh. Kenapa makruh? Dikhawatirkan. Dia bekasnya ke anjing, dia bekasnya ke babi. Nah, dia khawatir kan? Tapi kalau kita yakin tak apa-apa. Kalau pacak dihindari, dihindari. Cuma dia ni galak selo dua selo nyurung ke tangan. Mughalladha mutasamma wa fukhaffan bi al-sabil ladzi mutamghalaban wa lam yablugh al-hawlain. Najis kedua, najis mukhaffafa. Kencing anak lanang yang belum makan minum kecuali susu cembi dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Jadi makan minumnya cuman susu cembi. Susu cembi. Asi ya. Kalau dianya makan tepung pok mina haram itu. Ada yang pok mina. Atau bingin dinjuk tajin nih. Nah, tidak boleh. Pokoknya dia cuman makan minum susu cambi. Cuman anak lanang, anak betina tidak. Anak betina mutawasit dia nyo, najisnya, kencingnya. Ini anak lanang bae. Tapi jarang nian bu, sekarang yang 2 tahun nyusu tok be itulah katik lagi tukan zamannya. Wal mutawasita sairun najasan, najis mutawasit seluruh najis, lain dari kedua itu. Lain dari anjing dan babi, kencing budak kecil itu mutawasit. Tai. Kencing betina, nana, darah, bangke itu mutawasit najis pertengahan. Al mughalladhatu tathuru bi sabi ghasalat ba'da izalatin ainiha yahdahunna bi turabin. Membersihkan najis mughalladha hendaklah membersihkan dengan 7 kali cucian setelah menghilangkan najisnya salah satu dari 7 tadi dengan tanah. Ibu boleh nyucinya 1, 2, 3 tanah, 1, 2, 3 banyu, 4 tanah, 5, 6, 7 banyu lagi boleh. 1 banyu, 2 tanah, 3, 4, 5, 6, 7 banyu lagi boleh. Kesimpulannya dari 7 cucian tadi salah satunya pakai tanah. Kalau seandainya tanah dengan banyu terpisah, kalau ibu nyuci najis kanjing dan babi ini di tebing sungai, tak perlu lagi pakai tanah, cukup simbai dengan 7 kali be. Kalau nyuci di tebing sungai, ya kalau di tebing kan sudah ada tanahnya. Atau misal rumah kita dianyai anjing, gagang rumah kita dianyai oleh anjing, anjing ni dari lulu, berjalan di pojok gagang, tapaan sekilnya ada, tak usah pakai tanah lagi, simbai be banyu, tanahnya sudah ada situ. Tanah yang doanya tadi lah itu. Dasar pakai tanah lagi. Ini hukum. Kakek santuk ibu. Kakek ada santuknya. Sebab zaman ini payah. Biar orang Islam rumahnya masih miara anjing. Banyak. Wong yang miara anjing itu bu tahu. Satu hari Allah angkat 1000 keberkatan dari rumahnya. Wong yang miara anjing, 1000 keberkahan Allah angkat dari rumahnya selama anjing tu ada. Buyan berarti. Mana tadi? Wal mukhaffafatu tatu bi rasyil ma'alaiha.
ma'al ghalbah wa izarati ainiha najis mukhaffafa, najis yang ringan, mensucikannya cukup dengan memercikkan air padanya sehingga airnya menyeluruh dan harus dilakukan setelah menghilangkan benda najisnya. Jadi kalau dia ada bekas kencing, dipercikkan baik. Yeah, yang budak kecil tadi. Wal mutawassitatu tanqasimu ala qismaini ainiyatin wa hukmiyatin. Wal ainiyatul lati laha launun wa rahin wa ta'mun falabudda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha wal hukmiyatul lati la laula wa rih wa ta'm wa yakfi ka hajaril ma 'alaiha. Yang ketiga, najis mutawassit. Najis mutawassit dibagi menjadi dua, hukmiyah dan ainiyah. Najis mutawassit ainiyah, najis yang ada bentuk warna dan rasa najisnya, ini mesti dihilangkan. Kalau yang hukmiyah ada hukum tapi tidak kati bentuk, bau dan warna, ini cukup dengan memercikkan banyung padanya. Jadi mutawassit ini bu termasuk yang perlu hati-hati soal telok. Telok, telok. Ibu kalau beli telok dari pasar langsung direbus haram hukum. Karena ibu ngerebus banyung di banyung najis. Paham? Karena memang telok itu metu dari lubang ayam. Cuman lubang ayam itu metunya bukan langsung campak di tangan tukang ayam. Ngelundung dukin. Gluduk-gluduk-gluduk-gluduk. Bekubang tai. Nah, bekubang tai itulah dikhawatirkan. Maka kalau kita ngebus telok, cuci dukin. Satu. Kedua, ibu hati-hati melimur tabak hal. Nah, kadang-kadang mertabak hal. Telok tidak dicuci. Dia nyekel be telok bebek, telok ayam bekas tangannya. Langsung ngaden tabak, pecah kena. Jadi anak kalau berkawan-kawan di tabak hal galak diingatkan, cuci. Ada yang nyuci bu. Ada berapa ikut mertabak hal kawan anak nyuci. Yeah, memang agak repot dikit. Di seberang itu ada tempat jualan mertabak telok mah itu. Kalau ketahuan bosnya nandak nyuci, berhenti budak itu pegawai. Tapi anak nyingok teloknya bersih-bersih kalau dia. Dibersihkan. Dia tu tak ada pula nak disikat. Asal disimbai weh sudah. Ada syaratnya. Cuman kalau kadang-kadang maham ngomong di telok tu kadang leket masih tai. Ya, yeah? Nah. Khawatir, khawatir. Bukan ngatakan haram kalau tidak khawatir, ya khawatir. Hati-hati. Termasuk ibu yang dihati-hati itu makan adonan wong kafir yang dicekelnya pempek, pisang. Dia kan pisang, pisang kan diiris. Biar dia terlipat kan di. Njuknya gendong. Ini tangan ini ngadon ni HP ini. Bekas dia nya kelanjing, bekas dia nya ngenjuk babi. Nah, termasuk ibu yang dikhawatir itu mie sama tahu. Cuman aku ni nak ngelarang kamu makan mie sama tahu. Nak melinya tu di mana? Kalau tahu Jawa cepat masem. Tahu Cina ni tahan lama, tapi muatnya Cina di bukit situ sama pengawet. Pomalin. Pomalin itu ibu untuk nahan wong mati. Ana pernah mandi kong meninggal, Bu. Dia nyo mati di Jakarta. Jadi sudah dimandikan lah dibungkus di sana sampai ke Palembang, nyai ini masih hidup. Emaknya nih, dia ngomong kamu panggil ke Taufik. Aku tahunya Yunus namanya. Aku tahunya Yunus belum mandi. Sudah, bok, belum.
Aku umatnya belum nyingok. Oji nyai tadi. Undang Taufik. Nyumputlah jiku ngapo nyai. Mandi ke Kak Unus kau. Aku belum nyingok dia mandi. Kamu kata duit, mbak duit aku meliputi. Mandi kan? Paksa umat yo. Mandi ke lagi. Oi bu, tercekel macam badak je hoi. Macam badak badan. Aku dah ngomongkan Yunus mana? Kalau kau ngomong ke Yunus itu, kamu tahu. Tidak nyebut, tapi namanya Yunus. Oh, kapan ni cekel? Oi, mak itu rupanya. Oi, macam badak. Kerasnya cek ngengkeng cek. Nah, tidak ngomong ke dengan nyai tadi? Mandi ke eh? Sudah, nah sudah, malah mandi, lega aku tu. Uji dia. Ujiku ini mako itu, ternyata suntik formalin itu buang mati tidak ada wajib. Nego kuago. Jadi berapa ikut waktu itu pak, ada sikok nak digawak ke Banten, tidak ada disuntik, diterima. Digogok 15 hele itu ada 3-4 ikut mati Jakarta, gawak ke Palembang. Tidak kata yang disuntik. Anak mandi kena lembut kalau. Jika apa? Tidak usah tergantung ahli waris. Kalau ahli waris tidak minta suntik, tidak disuntik. Kalau minta suntik, disuntik. Oh, jangan bu. Jangan disuntik. Ada nak berangkat ke Jakarta, nelpon anak, suntik tak? Tak usah suntik. Tapi tak boleh. Tidak kata, tidak syarat, mesti disuntik. Cuman wong pesawat itu mungkin, kalau wong mati itu darah tinggi, takut darahnya berlocoran. Kan kalau bergerak-bergerak metu darah. Nah ngambur di pesawat tu bau. Takutnya itu bae. Tapi kita antisipasi tutup kalau macam. Tapi jangan disuntik. Nah balik cerita tadi formalin ditempelkan sekian banyak sekian ukuran di tahu. Sudah itu ibu mimi yang dijual di pasar. Mie kiloan. Jadi mahap ngomong ada keluarga tu bu meli alat buat mie. Maki gendum 90 gram, tak sampai sekilo. Jadinya sekilo seperempat. Telok dua. Diadonilah dimasukkan jeruk mesin itu, kita tidak ada ngubeknya. Dia lah berkubeknya itu. Banyung 165 gram. Masuk ke situ. Aku ni cupa bu, biar lanang ini. Nah, masuk ke jeruk itu gendum. Telok duiko abangnya tambah banyung masuk bekubek dewek dia bu. No, ada mesinnya. Kita masak dia metu dewek sampai kelar. Boleh sekilo seperempat. Ya kalau nak makan mie cuko apa muat dewek baik. Nah, ada alatnya sudah alhamdulillah. Lebih sentoso tak tahu punya uang berapa. Iya. Yeah. Kalau model lama ada nian bu, tukang muat model lama kan di EGC ada juga. Ya. Yeah. Cuman kalau di 10 hilir itu bu, di 13 hilir tempat kampung kami, ay bu tak termakan mie. Apa itu? Celana pendek, baju idak. No, digepit-gepitnya muat mie. Anjing ngiber-ngiber. Ya, yeah, tak ada anu. Jadi kalau kepengen makan mie telur, paling beli mie telur. Mie telur baik. Muat dodonya dodo mie telur. Kok mie nya cuma mie telur. Kalau mie itu lan makan. Kecuali muat dewek. Wallahu a'lam bishawab. Apa nak ditanya?